Bapak Kapolres Kelon, Kepala Kampung Bugia yang saya hormati, Kepala Distrik Kelon Adil yang saya hormati, Pak Dandamil, Ketua Asosiasi Kepala Kampung Kabupaten Kerong, Ketua Kapuskam, jajaran perangkat desa, perangkat kampung Dukia, para tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini, ada tokoh perempuan, tokoh pemuda, ada limbas, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji kebesaran Tuhan, bersyukur karena kita bisa ketemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan silaturahim sebetulnya. Silaturahim antara kita karena saya merasa sebagai wakil rakyat Papua, saya begitu mendapat WA dari kepala kampung, beliau berdua ini datang ke Jakarta. Saya kebetulan juga dengan agenda yang padat, tetapi saya pastikan bahwa semua orang dari daerah itu sesibuk apapun saya berusaha untuk ketemu. Kalau saya ada di kantor, ini ada saya punya tenaga ahli. Husni coba berdiri. Ini namanya pendek saja, Husni. Saya sudah pesan kepada mereka, semua staff yang ada di situ, saya bilang, siapa saja yang datang dari pelosok mana Papua, yang datang mau bertemu dengan saya, langsung baik. Sampai pandan pun diberitahu kalau orang dari Papua mau ketemu dengan saya, mereka konfirmasi dan langsung suruh naik. Begitu menghargai tamu yang datang jauh-jauh untuk menyambutkan. Dengan Pak Asosiasi ini ketemu dijadwalkan kami ketemu di suatu tempat dan beliau menyampaikan maksudnya. Selamat datang, Pak. Dan ya, jadi beliau berdua menyampaikan maksudnya tentang keinginannya untuk minta saya bisa berkunjung ke sini. Saya pikir juga akhir tahun ini Pak kasih dengan permintaan yang disampaikan, saya akhirnya memastikan bahwa saya pasti datang di Arsun 8. Tanggal harinya saya sebutkan dan alhamdulillah saya tiba di tempat ini. Ini kayaknya macet kan? Iya, jadi saya kesini. Kalau kita lihat di depan sini ada sosialisasi yang 4 pilar MPR RI. Sosialisasi ini memang kewajiban semua anggota yang tempatnya biasanya itu di anak-anak sekolah, di generasi muda, atau di kampus-kampus yang masih belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, ini bukan lagi berada, tapi sudah mempraktekan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati.
dari silaturahim kita hari ini, saya tidak lebih banyak, tidak banyak bicara soal ini. Karena hidup rukun sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Wafil, itu menggambarkan bahwa kita sudah Pancasilais. Kita sudah ada di NKRI, kita tidak akan berpisah. Kita berpijak pada Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Kita memang karena itu maka saya pikir, karena ini untuk pertama kali saya datang ke sini, saya akan buka waktu seluas-luasnya untuk kita lebih baik berdiskusi. Tapi sebelum diskusi, saya perlu jelaskan dulu kepada Bapak Ibu sekalian di hadapan Pak Wakil Bupati dan Kepala Kampung. Saya perlu sampaikan tugas-tugas apa yang dikerjakan oleh Wakil Rakyat. Wakil rakyat yang kita pilih, kemudian dia pergi tanpa kabar, nanti 5 tahun lagi baru dia datang kabar. Dia datang kasih tuduh rupa lagi. Ini benar atau salah ini? Betul. Benar ya? Betul. Betul, Pak. Bapak Ibu sekalian, di DPR itu kami diberi waktu dalam satu tahun itu 5 kali harus turun di masyarakat, ketemu dan bicara tentang apa yang saya kerjakan, lalu meminta aspirasi apa yang mau disampaikan kepada kami, dan kami akan perjuangkan. Ini dimuat dalam sumpah janji yang sebelum saya duduk di sana itu saya sudah mengucapkan itu. Saya belum duduk di kursi yang enak di sana itu, saya sudah disumpah bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Bapak Dorong dengar baik-baik. Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Karena itu jatah 5 kali setahun untuk turun, saya pikir tidak cukup untuk keliling di 29 kabupaten. Karena itu bisa dipastikan setiap bulan itu saya ada di daerah. Kalau lebih padat lagi, kalau ada undangan-undangan yang sebetulnya bukan waktu kunjungan, saya pastikan bahwa saya harus datang. Karena orang mengundang saya berarti menghargai saya. Nah, saya tinggalkan yang lain, lalu saya harus memenuhi itu. Kecuali ada alasan yang memang tidak bisa dihindari, berarti barangkali saya komunikasi balik untuk menyampaikan. Tapi yang terjadwal seperti hari ini, jadwal yang lain saya tinggalkan. Saya sudah janji bahwa hari ini saya harus masuk ke Arsul 8 ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi karena itu maka di DPR itu diberi waktu 5 kali setahun itu dibiayai negara. Kami dapat uang, Pak. Dapat uang untuk perjalanan kegiatan-kegiatan pada waktu reses. Kalau saya terima uang reses, saya tidak datang ke sini, saya pergi ke luar negeri, benar atau salah? Saya kira benar. Itu artinya saya sudah korupsi, bukan? Bagian dari korupsi, karena uangnya saya ambil, saya tidak ada kegiatan, bagaimana bisa? Nah, ini tidak diajarkan dalam ini. 4 pilar ini dia sudah merumuskan semuanya, kegiatan korupsi tidak boleh, yang dilarang-larang, kalau yang diizinkan atau dipandu dengan aturan, laksanakan itu. Sehingga saya memenuhi kewajiban saya untuk datang itu karena alasan sumpah janji yang tadi saya bilang. Kemudian ada perintah undang-undang MD3, Pak Wakil, saya memenuhi tugas saya dan saya tidak mau ada intervensi dari pihak lain. Saya datang baik-baik dengan masyarakat, saya bicara, kita berdiskusi, ada kebutuhan apa bicara, kalau saya mampu saya sampaikan, kalau
saya tidak mampu, saya minta maaf. Gitu. Dari kegiatan di dewan yang begitu padat, tapi untuk keperluan masyarakat pasti saya datang untuk bisa ketemu langsung. Di sini saya baru pertama kali mungkin ada bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Karena itu saya merasa bahagia. Sepadat apapun sekarang ini kami lagi sidang-sidang, masih sidang terus. Masuk pada masa reses berikutnya, tapi karena ada kegiatan yang harus saya laksanakan di Merauke dan di sini terjadwal karena perintah kepala kampung, maka saya harus datang ketemu dengan Bapak. Itu tugas saya. Semua permintaan dari aspirasi yang nanti sebentar lagi kita diskusikan, itu pasti saya perjuangkan. Saya bicara dengan mitra kementerian terkait dengan saya. Saya memilih Komisi 4 karena Papua ini kita, rakyat kita ini rata-rata petani dan nelayan. Karena itu saya memilih duduk di Komisi 4. Kami anggota semua ada 10 orang, wakil Papua. Di Komisi 4 ini cuma saya sendiri. Dari semua anggota tadi, mereka juga bisa membawa aspirasinya untuk ketemu dengan siapa saja, melayani mereka. Kalau dia bisa turun dan jaring aspirasi, sudah hebat. Dia bisa perjuangkan, itu sudah hebat. Lebih hebat lagi kalau dia bawa untuk menjawab kepentingan masyarakat tadi, hasil diskusi ini, itu dia bisa penuhi saja, itu sudah sempurna dia punya apa tugas-tugas yang dia lakukan. Saya sadar bahwa saya tidak mungkin jadi di sana tanpa ada dukungan masyarakat. Saya tidak memilih bahwa ini orang ini pilih saya, kampung ini ada suara saya datang. Tapi yang tidak ada suara, saya tidak datang. Tidak begitu. Saya harus datang ke semua komunitas. Masyarakat, dia di gunung, dia di pesisir, itu sudah saya jadwalkan dan jadwalkan untuk harus digilir masuk. Saya sampai ke distrik Mbua di Nduga yang kemarin ada masalah itu saya sampai di sana kasih bawa beras bantuan untuk masyarakat di sana 7,5 ton, bawa dengan pesawat, sambung dengan mobil, 11 mobil saya pakai Strada ini untuk antarkan beras sampai di sana. Karena di sana memang ada masalah. Satu suara pun tidak punya saya di situ. Tapi karena saya pikir di sana kasihan masyarakat mereka apa menderita. Ada kurang lebih 60 orang anak kecil yang meninggal waktu itu musibah. Dan dari musibah itu setahun kemudian saya datang ke sana untuk mengecek apakah ini sudah stabil atau bagaimana kehidupan masyarakat. Begitu. Saya juga sampai di distrik Tabonji. Ada yang tahu kan Tabonji? Tabonji itu distrik yang paling jauh dari Merauke. Ini Ibu Fauzul Nihayani, beliau ikut sama-sama saya ke distrik Tabonji itu pakai speedboat, tapi bukan yang ada ini, ada rumahnya. Ini yang terbuka kayak kole-kole begitu. Ini serius. 9 jam perjalanan, Pak. Kami malam-malam kami tabrak itu jalan. Waktu rapat besok paginya mau berangkat itu semua pengurus Nasdem Merauke melarang, Bapak jangan berangkat. Ini suasana ombak. Jadi lebih baik jangan berangkat dulu. Nanti suasana tenang dulu. Saya tidak. Ini masyarakat adat yang undang saya. Mereka undang saya cuma pasang saya gelang di tangan. Orang bilang, Bapak ini masyarakat adat di sana ingin Bapak sampai di kampung sana. Alhamdulillah saya sampai di sana dengan ibu ini, sama beberapa orang lagi. Dan itu panggilan atau undangan tadi dari masyarakat adat, saya datang untuk ketemu dengan mereka. Spontan, di situ juga ada bantuan-bantuan apa di situ karena memang jauh. Dan alhamdulillah kami komunikasi sampai sekarang ini jalan seperti saudara. Hari ini saya datang di sini
sekalipun banyak yang mungkin belum kenal saya, tapi saya sudah menganggap sebagai saudara. Kapan saja kalau ada nomor kontak saya boleh di WA atau SMS. Kalau telepon saya minta maaf karena terlalu padatnya, itu saya telepon yang tidak terdaftar saya jarang-jarang mengangkat. Begitu. Nah, kalau sudah terlalu padat kegiatan itu biasanya 1 jam, 2 jam lewat, itu WA yang muncul bisa sampai 400, 500. 1 jam, 2 jam. Bayangin kalau sampai sore itu HP hampir tidak bisa buka. Begitu. Tapi itulah kekeluargaan yang kita bangun. Saya cerita ini juga bagian dari 4 pilar ini. Kita akan bagikan buku. Buku sudah bagi belum? Buku ini nanti bawa pulang, kalau pulang dari kebun, kalau tidak capek bisa dibuka, baca-baca. Bisa juga kasih kepada anak sekolah supaya mereka tahu bagaimana sebetulnya yang disebut orang 4 pilar kebangsaan itu seperti apa. Diceritakan dalam buku itu Pancasila mulai dari sejarah penyusunannya sampai pembentukannya, ada perubahan dan seterusnya semuanya sudah. Nah, itu satu set buku itu ceritakan soal 4 hal tadi. Pancasila, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu ada disuangkan dalam situ. Dan karena itu, maka pertemuan kita hari ini yang seharusnya kita bicara soal barang ini, saya cerita kehidupan kita sehari-hari untuk kita pahami bersama-sama. Karena waktu kita juga tidak mungkin tersita waktu 1 hari penuh hanya untuk bicara soal ini. Ini 1 hari pun tidak selesai kita bicara. Berhari-hari, kalau mau dikupas tuntas sampai kita mengerti betul. Tapi saya sadar bahwa ini, bapak-bapak ini bukan belajar lagi, tapi sudah mempraktekkan. Jadi biarlah ini mengalir saja. Nanti juga pada saatnya nanti kita ketemu lagi, bisa bertanya lagi begitu. Bapak-Ibu sekalian, pada intinya silaturahim ini saya anggap, saya harap untuk bisa terus-menerus kita saling merawat hubungan, kita bisa bersinergi untuk kegiatan apa saja dan untuk kepentingan yang lebih besar. Dan tentu kita sama-sama saling membutuhkan begitu. Pada bagian ini saya juga mau sampaikan di kesempatan hadir semua di Petinggi Kerom juga hadir semua ini, saya perlu sampaikan bagian dari aspirasi yang saya bawa ke sini. Pada saat saya menjaring aspirasi ini dari kampung namanya Dukbia. Dari kampung Dukbia ini kalau ada aspirasi yang disampaikan dan kalau nanti ada bantuan, itu berarti bantuan itu sumber dari aspirasi. Saya harus ikuti prosedur seluruhnya sampai bantuan itu terrealisasi. Awal tadi saya sudah bilang, saya sanggup, saya sanggupi. Tapi kalau permintaannya saya tidak sanggup, berarti saya minta maaf. Tapi pada intinya, dari semua bantuan yang pernah tadi Pak Wakil sampaikan, itu semua prosesnya cukup panjang. Proses mulai dari merekrut kelompok. Kelompok ini bisa saja terdiri dari beberapa kampung. Jadi tidak harus satu kampung, satu kelompok. Satu kelompok, satu. Jadi yang sama-sama profesi, yang bertani sama-sama itu bisa jadi kelompok. Yang beternak sama-sama bisa jadi kelompok. Apalagi. Intinya bantuan tidak bisa diberikan untuk perorangan, tapi harus dalam bentuk kelompok. Kelompok tani itu bisa dilayani. Setelah didaftarkan kelompoknya, ada ketua, ada sekretaris, dan anggota. Kelompok itu nanti didaftarkan ke dinas.
dari dinas itu akan memasukkan daftar itu di SIM Lutan namanya. Dinasnya ada hadir ke tidak ya? Tidak diundang. Setelah dinas mendaftarkan itu, kemudian dikirimlah ke Jakarta. Di ke saya, kemudian nanti yang kerjakan ini Pak Husni ini. Saya bawa mereka dua orang ikut saya. Tapi satu ada kegiatan dengan mendampingi dari Kementerian Pertanian untuk nanti persiapan peralatan Pak Wabir. Saya mohon maaf, saya menyimpang sedikit. Di tanggal 11 nanti, hari Sabtu, itu rencana saya mau menanam jagung. Tanam jagung itu pakai alat, dia bukan mesin, alat tanam. Dan alat tanam itu sekarang sedang diurus itu, nanti akan diserahkan. Kemudian nanti kalau masyarakat banyak memerlukan, itu pasti kita alokasikan untuk ke kelompok tani kita akan bagi-bagi. Ini kerang sudah ditetapkan jadi apa, komoditas unggulannya jagung. Karena itu bantuan khusus untuk jagung, alat tanam ini, itu nanti berikut nanti akan ada sosialisasi dari dinas juga. Tapi saya mendahului ini supaya saya jadi pionir, saya jadi contoh begitu. Saya tidak hanya bicara, tapi saya mau jadi contoh juga. Saya ambil kaprin kecil di sini, lalu di asuh berapa ya? 8. Asuh 8 ya? Itu untuk kapling ini mau saya tanam di jagung semua. Dan itu dimulai dari tempat saya untuk seterusnya bisa menjadi contoh untuk di tempat Bapak Ibu semuanya. Itu untuk jagung. Lalu kalau jagung tidak laku, mau dijual kemana? Tahap berikutnya saya akan siapkan untuk mesin pakan ternak. Kita bikin pabrik di sini. Ini saya serius bicara, karena jagung ini kan tanamnya gampang, waktunya pendek, kita bisa panen, ya toh. Jadi kita coba memulai dengan cara itu supaya kerong, nama kerong akan menjadi booming. Unggulan yang ditetapkan pemerintah ini akan menjadi wujud nyata kalau semua masyarakat juga merespon baik. Gitu. Bantuan peralatan tadi setelah didaftarkan ke dinas, lalu kemudian kembali tunggu waktu untuk realisasi. Ada peralatan, ada bantuan ternak, ada bantuan P2L untuk ibu-ibu. Sini ada bantuan P2L ya? Ada. Jadi yang kelola seluruh bantuan di Papua ini dari aspirasi saya bang, ini dikelola oleh ibu. Makanya sekalipun dapilnya di selatan, saya ajak untuk ikut sama-sama supaya ada apa-apa bisa langsung komunikasi dengan ibu. Bisa juga komunikasi langsung dengan saya punya tenaga ahli yang saya bawa. Ini langsung proses kementerian, dia punya tugas yang terkait dengan aspirasi tadi. Baik, saya perlu luruskan dulu ya, terkait dengan bantuan-bantuan dengan proses yang tadi. Di tempat ini ada bantuan ternak. Bantuan ternak, tapi kelompoknya ternyata terdiri dari orang di kampung ini dan ada kampung lain lagi. Begitu ya? Nah, begitu. Bantuan itu gratis, tidak ada pungutan. Seluruhnya, bukan cuma bantuan sapi saja, tapi seluruhnya gratis. Ada paket namanya UPO. UPO itu sekaligus mengajarkan kita untuk mengalihkan pupuk kimia tadi ke pupuk organik. Ada bantuan sapi, ada mesin untuk pengolahan limbah sapi, gitu. Kemudian ada
rumah pabriknya, ada motor roda tiga untuk angkut kotoran sapi untuk diolah di situ dan seterusnya. Itu juga ada paketnya yang setiap tahun pasti ada. Jumlah tidak banyak, tapi memang itu sudah tahapan. Kalau respon masyarakat baik, pemerintah daerah juga setuju, maka kita akan ke situ. Karena pupuk kimia sekarang terindikasi bahwa kebanyakan pupuk kimia itu berpengaruh pada kita, manusia. Kita makan makanan, ternyata karena terlalu banyak pupuknya juga akhirnya kembali ke kita. Itu risiko yang harus dikurangi supaya dialihkan ke pupuk organik tadi. Akan ke situ nanti. Nah, saya kembali ke urusan sapi dari bantuan aspirasi yang kemudian kelompoknya itu terdiri dari masyarakat ada di kampung ini dan kampung lain. Ini karena mereka satu profesi dan mereka ini terdaftar di dinas. Nah, kalau ternyata ada rekomendasi dari sini, dari kepala desa misalnya, itu kewajiban desa di mana saja kalau ada masyarakatnya yang mau menerima bantuan, itu saya minta supaya kepala desanya terdekat di situ bisa menandatangani rekomendasi untuk penguatan bahwa betul kelompok ini ada. Begitu. Pada akhirnya kemudian masuk pada pembagiannya, itu pasti dibagi kepada orang yang terdaftar tadi, tidak mungkin di luar dari itu. Nah, itu sudah memang syaratnya begitu. Prosedur ini baku, prosedur yang memang dari kementerian sudah buat begitu, sehingga saya yang melaksanakan tugas, saya ikut apa yang sudah disampaikan. Bagus kalau ternyata kelompok yang dibuat itu dalam satu kampung saja, atau satu RT saja misalnya, jadi satu kelompok. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau ternyata kelompoknya yang dibentuk itu ada orang dari kampung seberang, ya itu wajar. Dan itu memenuhi syarat kelompok itu karena memang sudah proses sampai didaftar ke dinas. Kira-kira begitu. Nah, kalau ternyata ada bapak ibu saudara yang mungkin merasa kurang pas karena sapinya dibagi, kenapa kamu sebelah dapat, telah kita di sini juga butuh gitu. Nah, daftarkan lagi proses seperti tadi. Proses seperti tadi, nanti kalau ada jatah sapi lagi, baru kita apa? Karena ini yang antri banyak ini, 29 kabupaten. 29 kabupaten, jadi untung-untung kalau daftar tahun depan dapat tamu. Ini sekarang ini anggaran kita sudah bahas, sudah ditetapkan, tapi masih dalam gelondongan. Jadi semua eselon 1, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan punya sendiri. Dirjen Hortikultura punya sendiri. Dirjen Tanaman Pangan punya sendiri. Semua dirjen punya alokasi anggaran, tetapi di breakdown lagi untuk dia jatuhnya di Papua, di kampung mana, di kabupaten mana, kampung mana, itu belum sampai ke sana. Ada bagian yang sudah kita dapatkan. Kalau di sini di kampung ini, kalau mau jadi kampung buah, saya kasih bibit buah. Oh. Prosesnya seperti tadi. Kepala kampung runding dengan mereka ini, semua warga kita, mereka mau untuk jadi kampung buah di sini. Buahnya buah apa, Bu? Kolun. Jeruk, lengkeng, rambutan, mangga. Jeruk, lengkeng, mangga. Tentu mangganya bukan mangga asam, loh. Melon. Kalau melon kan apa ini? Buah. Bukan jangka panjang. Jangka panjang, ya. Jadi itu, karena itu sebenarnya sudah terbuka. Yang belum terbuka, maksudnya
seperti Alsintan misalnya. Alsintan untuk tahun berikutnya kita sementara belum dapat kuota dan belum kita bagikan ke kabupaten mana saja. Kalau saja di Kerom ini punya komitmen untuk mau jalan bersama saya, ya saya pasti perhatikan lebih banyak lagi. Pak Bupati dan Wakil, saya pernah terlontar kata saya begini, saya akan bantu pemerintahan di bawah pimpinan Peter Gusbagen dan Wakil Kosasi untuk sektor pertanian, saya akan berusaha sebanyak-banyaknya. Tadi soal jagung, karena di sini sudah ditetapkan berapa ton mau bibitnya, saya siap untuk bantu begitu. Dan seterusnya. Nanti bapak-bapak terjemahkan. Pada intinya saya mau bantu, bantu betul-betul. Nah, dan itu semuanya gratis. Jangan bilang ini nanti saya, karena saya sudah bantu, jadi saya datang nanti potong ayam saya makan. Tapi saya pikir, kamu beli ayam lagi nanti jadi repot dua kali. Saya bantu, bantu 100%. Ada waktunya saya perlu. Gitu ya. Ada waktunya. Saya tidak bilang saya tidak perlu yang bantuan-bantuan itu. Tapi sebagai rasa terima kasih saya mesti datang untuk sampaikan, oh kampung Bukuya ini tahun kemarin dia kasih saya suara di sini 200. Saya mesti prioritas kunjungan ke sana. Begitu. Saya datang saja. Nanti Bapak Dono mau marah saya, kamu apa, saya datang pasang badan. Nanti karena sudah ada apa sumbang suara dari sini, nah, berarti timbal baliknya Bapak Dono bilang, Pak, ini kami mau supaya ini ada kami punya lahan luas ini bisa beternak, mau ternak sapi kah, kambing kah, bicara saja. Ayam kah? Semua jalan. Itik kah? Bisa. Semuanya. Saya sudah hapus itu di daerah selatan itu semua sudah rata. Alat pertanian berada kemarin punya itu ada kurang lebih 1000. Datang di Papua. Tambah sekarang ini, walaupun COVID, tapi karena dalam satu periode itu saya jalankan dengan baik, lalu apa yang saya minta saja semuanya Pak Menteri bilang oke, kasih saja, kasih. Nanti dorang ikut periksa lagi begitu. Dorang dari kementerian maksudnya ikut periksa begitu. Jadi karena itu ada cerita yang saya dapatkan dari Pak Kepala Kampung. Saya bicara ini sekaligus klarifikasi. Kalau ada bapak-bapak yang salah paham, itu di tempat ini saya harus luruskan bahwa ini prosesnya itu begini. Ada kampung tetangga yang harus dikasih karena mereka juga bagian dari kelompok ini. Oh ternyata kelompok ini dibentuk di kampung ini ternyata orang satu keluarga semua. Yang bikin bagaimana? Syarat tidak bilang keluarga kah, siapa di situ, tapi warga masyarakat di situ yang mau berkelompok bekerja sama dibolehkan. Ya Pak Kampung. Nah, bikin saja kelompok, nanti diajukan yang perlukan apa-apa, bisa saja nanti kita atur. Pada intinya, ini semua dalam rangka pengabdian kepada masyarakat luas. Tentu saya berharap, ada kalau ada masalah di lapangan, ya saya tentu bisa disampaikan supaya yang salah saya bisa luruskan. Kalau mungkin saja saya punya staff di sini yang bantu saya di sini, yang nanti dia akan datang bertugas, dia periksa alat kah atau apa, boleh. Tapi kalau dia datang dia minta uang karena sudah kasih, bapak sudah dapat alat roda 4 dari Sulaiman Hamzah, so. Nah, bapak mesti bayar dulu 10 juta. Misalnya, contoh saja. Ya.
Jadi saya punya staff ini datang ke sini dibilang Bapak sudah dapat alat dari Sulaiman Hamzah tuh. Bapak kasih saya punya bagian 10 juta atau 5 juta. Jangan mau. Ini barang gratis. Gratis, tidak ada pungutan apapun. Semuanya kita laksanakan dengan